full karat coy. Kal suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Rebel MP. Main kali. Jadi hari ini guys, kita bakalan masang knalpot titanium guys, yang super gacor. Jadi kemarin kan di video sebelumnya udah kita pasang tuh slensernya doang dia guys. Kali ini kita ganti juga headernya. Ini udah lagi dikerjain sama Bang Nano ya, mekanik andalan kita. Sama nanti kita bakalan ganti master rim sama master kopling. Ini nanti kita ganti juga guys. Nah beginilah guys, kalau knalpot stainless tuh ya udah full karat. Oke, sudah tercopot ya. Saatnya kita lanjutkan pemasangan ini knalpot titaniumnya ya. Ini dia guys, lubang apanya dia full karat. Ini dia guys penampakannya, masih proses ya, ini agak ribet. Jadi harus ekstra sabar. Paket. Oke guys, sudah mulai terpasang ya. Ternyata ada sedikit kendala ini. Ini sambungannya ini nggak dapet deh, karena terlalu pendek ya headernya. Sama yang ininya mungkin yang terlalu pendek juga. Kalau header sih standarnya mungkin segini ya. Ini knalpot yang lama ya, sama itu ada
header yang lama dan kita ganti yang super gacor. Kita menuju. Oke, yuk kita tes guys. Siap. Kalau suaranya. Iya kan udah aku bilang suaranya ngeri. Oke guys, jadi tetap harus kita pakai saringan ya, kalau enggak terlalu gacor suaranya, cuy. Udah, cak kita tes hidup lagi. Yuk. Bismillah ya. Mekanik tertawa, guys. Betul padat ya tadi kayak iya. Oke guys, jadi ini kita sudah selesai ya pasang knalpotnya, udah beres ini, mana udah kuat ini, udah kokoh ya, dipasang bracket gini ya, bracketnya udah ada paten lah tuh ya, ada aja di Bang Nano ini. Ini dia saringannya ya, jadi tanpa saringannya terlalu gacor deh, cuk. Ya udah, sekarang tinggal kita beresin master rim sama kita ganti koplingnya, oke? Oke guys, terpasang aku satunya ya. Ini mesti proses kita pasang guys. Lebih ganteng dia dari Brembo ya. Kalau aku sukanya lebih aku satu guys. Yang ganteng ya, ada warna-warna merahnya gitu guys. Jadi udah terpasang ya, master rim aku satu, kopling aku satu, sama tabung, terus sama knalpot ya. Udah kok, aman kok, rimnya pakem kok, aman-aman. Oke guys, jadi kelar video hari ini. Oke guys, jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasinya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.